Manajemen Gadget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman SDIT Fitra Insani Kedamaian. Bagaimana kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Di masa pandemi saat ini, tidak terasa ya, kita sudah memasuki semester 2 dan akan memulai pembelajaran dari rumah. Oh iya, perkenalkan, namaku Happy Jet. Nah, pasti teman-teman sudah tidak asing lagi kan dengan aku? Aku adalah sebuah alat komunikasi yang sangat dibutuhkan pada pembelajaran dari rumah. Oh iya teman-teman, Happy mau bertanya nih, masih ingatkah kalian tentang program sekolah yang namanya Gemar Tafis, yaitu gerakan 5 hari tanpa gadget dan televisi? Nah, pada program ini, teman-teman boleh menggunakan alat komunikasi seperti aku, tetapi hanya saat jam pembelajaran dan harus didampingi oleh orang tua di rumah ketika sedang menggunakan gadget. Nah, teman-teman, Happy Jet kasih tips nih bagaimana aturan penggunaan gadget selama pembelajaran dari rumah. Yuk, kita simak cuplikan videonya bersama-sama. Nih, boleh nggak aku pinjam HP-nya? Buat apa, Nak? Buat belajar sama Bu Guru. Oh, kalau buat belajar mah pasti boleh, dong. Beli HP-nya? Terima kasih, sama-sama. Meminta izin kepada orang tua untuk memakai gadget ketika akan belajar daring. Orang tua mendampingi Ananda saat belajar daring. Nah, aku udah selesai belajarnya nih, HP-nya aku kembaliin. Oke, Umi simpan lagi ya HP-nya. Makasih, Umi. Sama-sama. Mengembalikan gadget kepada orang tua apabila sudah selesai belajar daring. Nah, teman-teman, itulah tadi cuplikan video tentang aturan penggunaan gadget pada saat pembelajaran di rumah. Nah, ingat ya teman-teman, gunakanlah aku dan teman-teman gadget yang lainnya hanya digunakan untuk pembelajaran selama di rumah. Dan untuk membantu teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baiklah, Happy Jet pamit undur diri dulu ya teman-teman. Terima kasih telah menemani Happy Jet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.